Halo Hola, Doe di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu festival dari dua festival yang ada di musim Spring Stardew Valley, yaitu Egg Festival. Dua festival itu sebenarnya ada Egg Festival 1 dan di tanggal 13 Egg Festival, dan di tanggal 24 Spring itu ada Flower Dance. Kita bahas di video kali ini yaitu Egg Festival. Di Egg Festival kali ini, atau di setiap Egg Festival itu, Stardew Valley, kota Stardew Valley, Pelikan Town tepatnya, menyelenggarakan Egg Festival yang pada hari itu akan ada suatu event, yaitu untuk mencari telur yang ada di daerah bisa dibilang alun-alun kota dari Pelikan Town. Ya, dan di Pelikan Town itu festivalnya mulai pukul 9:00 AM. Jadi berhubung ini masih jam 7:30 AM, jadi ini masih lowong waktunya. Jadi ya siram-siram tanaman dulu. Dan di Egg Festival ini nantinya kita akan memperebutkan untuk mencari telur-telur tadi yang saya bilang. Dan kita harus tidak harus juga sih, tapi bisa memenangkan pencarian telur ini. Untuk telurnya telur warna-warni ya, telur bisa dibilang mungkin telur Paskah ya, mungkin. Dan cara memenangkan itu sebenarnya susah-susah gampang sih. Tidak terlalu susah, tidak terlalu gampang juga. Dan sebenarnya di Pelikan Town-nya ini ada map dari tempat telur-telurnya. Ya, kalau mau menang gampang ya boleh lihat mapnya. Nanti mungkin saya terakan map untuk pencarian telurnya di sini. Oke, itu dia. Kalau memang kurang lambat ya di pause atau di screenshot aja supaya lebih gampang dapatnya. Ya, berhubung sudah 8:40, kita jual dulu semuanya cauliflower. Terus kita belum kasih minum kucing dulu. Terus berhubung sudah jam 8:50, kita go ke alun-alun kota Pelikan Town untuk Egg Festival. Tepatnya di Town Square ya. Oke, ini dia. Ada di Egg Festival. Ini banyak orang, dan di sini ada shop yang menjual ada lawn flamingo, plush bunny, strawberry seed, seasonal plant, dan apa ya, seasonal plant. Sebenarnya di sini lebih baiknya untuk kita itu sebelum Egg Festival menyiapkan cukup banyak uang untuk membeli strawberry seed. Kenapa? Karena strawberry seed ini termasuk lama tumbuhnya, jadi siapkan untuk di spring tahun depan. Jadi spring tahun depan di tanggal 1 kita bisa menanam strawberry seed ini di awal musim. Jadi ini tumbuhnya lama ya, sekitar berapa belas hari. Jadi di awal musim kita sudah ada yang ditanam tanpa perlu kita ke minimarket lagi membeli sesuatu. Oke, untuk ini bicara dengan Lewis untuk memulai festival telurnya. Oke, yang perlu kita lakukan di sini adalah mencari telur-telurnya atau hunting egg gitu. Pokoknya kita harus mendapatkan kalau tidak salah 9 atau 10 telur, karena kalau kurang dari itu kita akan kalah, dan yang pasti menang adalah ini si perempuan kalau yang warna ungu namanya Abigail, karena dia yang paling jago dalam berburu telur. Oke, let the egg hunt begin. Ini saya mainnya sebenarnya belum tahu mapnya, jadi saya cuma mungkin bisa dibilang kebetulan menang, mungkin hanya cari telurnya di sembarang tempat dan kebetulan menang. Nantinya saya dapat 10 telur, dan kalau dapat 10 telur itu, kita bisa mencari 10 telur dan kita dapat 10 telur yang itu, kita akan dikasih hadiah dari Lewis berupa topi. Ini X-nya sudah 7, sisa 13 detik lagi. Ini Abigail, pokoknya kalau kita tidak berhasil dapat 10 telur, kita akan kalah dari Abigail. Dan untungnya di sini
menang gitu. Okay, dan disinilah pengumumannya. Wow, look at all these eggs. Now if only I could get you kid. Okay. And now the winner of the year is Doe. That's me. Dan itu dapat prize. Prize-nya ya tadi yang saya bilang itu topi straw hat. Jadi ya tidak penting-penting amat, tapi ya kalau menang lumayan juga dapat topi gratis. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi di video selanjutnya mungkin kita akan bahas-bahas lagi festival-festival yang lain di setiap musim. Siapa tahu ada festival yang penting atau mungkin yang tidak penting juga, mungkin akan kita bahas juga supaya kalian tahu gitu. Oke, kalau suka dengan videonya like, jangan lupa komen di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan, share kalau memang kalian rasa ini perlu di-share kepada orang lain dan mungkin videonya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe juga kalau tidak mau ketinggalan video-video yang seperti ini. Oke. Bye. Ciao.